saya berusaha keluar dari Sumarjo. Karena nggak mau kehidupan saya cuma di Sumarjo. Saya itu keluar Sumarjo. Dan masih ada di Surabaya itu ngomong, lo gue. Arek Surabaya. Ngomong lo gue. Eh lo, di mana kabar lo, bro? Oh, kabar gue apa, bro? Lo nggak lo sih. Bro, gue kemarin habis tiba sakit. Tiba. Iya sakit bro. Ngomong sih jadi ini bro. Eh kemarin tuh ada cewek loh, cantik banget. Ini kita parani. Waktu gua parani tuh gua tuh sama kebegalan. Kebegalan. Lu ngomong gini, pasti lu di rumah lu sering ke jeding ya? Lu pasti ke jeding ngelaca pasti. Sayang. Kalau Surabaya, Surabaya aja. Saya, kamu, kon, pean. Gimanaan? Terus saya keluar lagi, keluar Semarjo lagi. Terus saya tuh ngeliat di jalan tuh ada penjual mangga. Mangga masak pohon. Saya mau beli. Pak, saya mau beli mangga. Iya mas, ini mangga, masak pohon. Loh, saya tahu pak, ini mangga, masak pohon. Iya mas, ini mangga, masak pohon. Iya pak, saya tahu. Ini mangga, masak pohon. Udah gini aja, saya mau beli mangga. Yang masak air aja, Pak. Yang makan. Kan pernah iya, Pak, sih. Bangsat, ini. Kan jangan kaget kalau sejak 2014 ada jualan mangga, jualan pohon. Masak mangga. Terus saya mencoba keluar lagi dari Sumarjo. Saya tuh melihat aktivitas di jalan. Sini ada pengguna sepeda motor. Set. Mati. Baterainya kata-kata ya. Kurang, hampir semua pengguna sepeda motor kan. Saya yakin kalian pasti pernah mengalami kayak ini. Kalian tuh naik motor gini. Di depan kalian mobil lu diem, berhenti. Kayak kalian sedangkan sebelah kalian tuh kayak enak banget lewat. Nyeng. Kalian otomatis kalian berusaha untuk menghindari itu kan, tekanan, bener gak sih? Tekanan? Iya berusaha, iya berusaha. Si mobil ini, apa? Ke depan. Sia-sia. Aku ngeselin banget, kesel kan. Kesel gak sih? Saya juga kesel, soalnya sudah pijet. Aku ngeselin, ketika kalian berusaha belok kayak, yang kalian juga, kapok. Bangsat ya. Terus ini mungkin jarang, tapi saya pernah lihat ada ketika si misal pengendara motor nih, motor di depan, mobil depan ini berhenti. Nah si motor ini banyak yang nyangkut di bumper, pernah gak? Terus kayak hidup. Terus si orangnya ini berusaha untuk gak bisa-bisa, terus sampe tolong. Apa sih? Dia kan bisa menaik lagi dan mobilnya ke depan dia kayak tung. Terus gini, kalian pasti pernah juga. Kalian pernah naik goncengan pada motoran dua, kalian berteman. Terus kalian tuh berpisah, dipisahkan gitu. Ya, jadi kan berdua nih kan, berdua. Terus kalian harus pisah. Otomatis pam ada yang pamit duluan kan, bener sih? Jadi kayak duluan. Kenapa sih duluan tuh identik dengan gas kenceng? Biasa aja gitu. Dan ketika kalian gas kenceng, hey. Terus teman kalian bisa nyalip, kalian juga bisa wih, pamit gitu. Kayak gitu kan gitu kan? Kalian di depan, gak mau di jalan, jangan di belakang. Alasannya karena sudah pamit, malu.
sekolah langsung salah kali ketemu di lampu merah. Berarti ketemu di lampu merah cik. Eh gak akrab itu. Masih nyanyi banyak di depan masih kayak gitu. Gak mau dikalahin. Satu pernah iseng-iseng ketika ada pamit, oh bro pamit dulu ada wah, saya juga wah yang merah sebelah saya kayak dia kayak basah wih Ani dia mau bro coba kan praktekin, kalau misalkan praktekin